Google dapat tantangan gimana caranya di JCF ini kita dapat 4 jenis makanan dengan hanya 100.000 aja. Kira-kira dapat nggak ya makanan 4 tapi cuma doang 100.000? Mending kita cari tahu langsung. Dari Noms appetizer namanya Jasuke, jagung susu keju. Tadaaa, itu kayak Jasuke jagung susu keju tapi di atas donat itu. Kalau kali ini gue dapet 2 main course nih, dua-duanya ayam. Yang pertama, tadaaa, yang geprek harganya Rp20.000. Yang kedua, gue dapet chicken curry. Chicken curry sama ayam geprek, dua-duanya Rp20.000. Jadi totalnya Rp40.000 guys. Langsung aja kita cobain ayam gepreknya. Pedas banget. Langsung karinya aja kali ya. Dua-duanya enak, nasinya pas banget, hangat. Ayamnya juga lembut. Udah ini gue bakal pergi ke dessert area lagi buat dapet dessert. Nah kan tadi kita udah dapet appetizer sama main course-nya nih. Sekarang terakhir gue mau cari dessert. Sisa duit gue Rp46.000. Gue harus cari makanan yang di bawah harga ini. Gue dapet gelato rasa blueberry cheesecake sama red velvet. Kita coba ya. Ini enak banget. Parah enak banget, apalagi yang blueberry cheesecake-nya, kejunya kerasa. Rp40.000, enak banget, harus cobain. Oke guys, gue udah beres jalan-jalan di Jakarta Culinary Festival-nya. Dengan harga Rp100.000, kita udah dapet 4 makanan. Coba ingat-ingat, pertama gue dapet Jasuke Donut harganya Rp19.000. Kedua, gue dapet 2 main course yang dua-duanya harganya Rp20.000. Ayam katsu sama ayam geprek, jadi Rp40.000. Dan terakhir gue dapet dessert, yaitu es krim gelato yang gue dapet dengan harga Rp40.000 juga. Jadi totalnya berapa? Tata-tata-tata, Rp99.000. Gue nyisa Rp1.000, jangan lupa subscribe, like, dan follow semua sosial media GoGirl Magazine. Itu guys, sampai jumpa di tantangan selanjutnya.